Bertempat di Aula Polsek Tanjung Duren, Ibda GK Putra, Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren, didampingi Ibda Alamsyah, menerima kunjungan 80 anak TK dari Kristoforus, Jelambar, Jakarta Barat. Kegiatan diisi dengan materi pengenalan polisi cilik dengan memberikan gambaran melalui video yang menampilkan kehebatan polisi cilik. Dan selanjutnya anak-anak TK ini diajak untuk mempraktekkan. Selain itu pula ditayangkan foto slide kegiatan dan tugas kepolisian dari masing-masing fungsi. Serta ditayangkan dengan PowerPoint tentang rambu lalu lintas. Kegiatan berlangsung lancar dengan suasana yang meriah. Seluruh anak-anak TK begitu proaktif. Tidak ada lagi yang takut dengan pihak kepolisian karena polisi adalah sahabat anak. Demikian dilaporkan Ibda GK Putra, salam Tribrata.